Yeah, I love you too. Yeah, I know. Terima kasih atas teman-teman puan di rumah dan juga di studio kerana setia bersama dengan saya Arif Amar Ramli dan juga Krista di dalam Jangan Tidur Lagi. Alright, nice, very nice. Kita ada satu topik yang spesifik malam ni untuk kita bincangkan sebab dua tetamu kita ni ada persamaan, okay? Tanpa buang masa lagi, saya akan cuba bagi sedikit pengenalan daripada voice over di belakang untuk anda teka kalau anda tahu siapa dua artis ini. Kita dengarkan artis kita yang pertama. Oh pengorbanan tanpa keluhan, ku hargai ke akhir hayatku ini. Okey, siapa tu? Siapa tu? Ram-ram, apalah korang. Korang ni bergurau agak-agak lah. Okey, kita dengar artis yang kedua. Sejarah mungkin berulang, walau engkau ku maafkan, oh kekasih. Dah? Ha? Aaron Aziz, sudah-sudahlah. Astagfirullahaladzim. Sedang hadirin yang dihormati sekalian, tepukan gemuruh untuk One in a Million, Ayu dan Toma. Million. Jadi malam ni two in a two million. Ayu dan juga Tomok, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Sama-sama. Kita tak sama-sama nak berbual dengan Ayu dan juga Tomok. Ya. Yeah. Tapi sebelum tu, mari kita panaskan badan kita dengan poco-poco Jangan Tidur Lagi. Crystal! Uno! Mari! Mari sini! Kampung Santan Baruh Tengah. Betul, betul. Betul ada bahasa kat betul. Okey, kita nak buat magic sikit kat depa ni. Kita nak pergi kat tepi sawah padi. Padang. Dia panggil apa sawah padi sini ya? Padang. Ya, pergi kat padang. Kita nak buat silap mata sikit. Boleh? Boleh. Ikut abang. Jom, jom, jom kita pergi sawah padi sana. Mas sekali. Mas semua. Tenang saja. Okey, kita ada cawan. Tolong pegang satu boleh? Satu lagi tolong pegang boleh? Terima kasih. Kita ada dua cawan. Kita ada apa ni? Sini panggil apa? Ayak. Ayak. Oh, okey. Kita ada ayak, kita ada cawan. Satu ayak kita tuang dalam ni. Okey, tolong pegang. Okey, relax. Satu lagi kita pegang dalam ni. Kita tengok betul-betul, kita tengok sama-sama. Nama siapa? Alhamdulillah Taufik, kita tengok. Okay, ikut abang boleh ya? Satu, dua, tiga. Pusing. Satu kali. Tengok betul-betul tapi diam-diam lah. Okey, nombor tiga. Kita pusing slow-slow sikit boleh. Pelan-pelan, okey. Pusing! Ikut abang, ha? Satu, dua, tiga. Bagi temukanlah sikit kat kawan kita. Ha. Awak hampir tengok apa? Pelik tak? Apa yang pelik? Bagilah tepuk sikit. Hai, Magic. Jangan tidur lagi.
dapat 1,000,000 pun tak mustahil besok boleh habis. Ya, jadi kita orang cakap kena kontrol, kena tahu hala tuju macam mana nak mencapai impian tu dengan adanya bantuan wang ringgit ni. Orang-orang yang nak masuk ke reality TV ni sebenarnya first kali passion terhadap bidang yang dicuburi itu nyanyian ke lakonan ke. Dan kalau dia rasa diri dia berbakat dan ini talent yang sangat bagus, dia layak juga untuk mendapat hadiah sebanyak yang diberi. Dalam dunia ni kita mesti perlukan duit. So kat situ tak ada fikir pasal jutawan sangat. Jangan semudah-mudahnya menganggap duit yang berjuta-juta ataupun banyak sangat tu adalah kekayaan untuk selama-lamanya. Terima kasih bersama dengan kita pada malam ini. Tepukan sekali lagi untuk Ayu dan juga Tomok. Terima kasih. Ya, macam kita tengok playback tadi, kita berceritakan tentang ni. Wang imbuhan yang 1 in a million korang ni kan. Yeah. Korang semua ingat kan Ayu dengan Tomok kan? Juara 1 in a million 2008. Yes. Dan juga Tomok 2009. 2009. Jadi soalan kita, betul dapat 1,000,000? Yalah, 1,000,000. 1,000,000? Sejuta. Saya tak pernah tengok duit 1,000,000 sekali tau. Ya. Dalam fikiran Ayu yang pertama, apa Ayu nak buat dengan duit tu? First thing adalah bantu family. Anda berjaya bantu family anda? Alhamdulillah. Ya? Yeah? Yes. Tepukan untuk Ayu. Kemudian? Kemudian dengan duit tu apa yang buat? Sebenarnya duit tu mostly to career lah. Bergantung pada kau sekarang. Yeah. Apa jadi dengan kau punya kau punya 1,000,000 tu? Okey, duit mana? Tu ada selain mana? Daripada album kita, keperluan diri sendiri untuk yeah. family dan juga untuk kahwin. Ya, yeah. Yeah, kita kena guna duit tu orang kata sebijak-bijaknya lah kan. Tapi ada tak di selain daripada dilaburkan kepada pembangunan kerjaya anda dengan yeah. album recording ke whatever benda yeah. Ada dilaburkan dengan bisnes-bisnes yang lain ke? Untuk Tomok pada masa sekarang ni, Tomok memang tumpukan memang sepenuhnya pada bidang muzik. Sebab Tomok rasa diorang dah bagi kepercayaan dekat Tomok, vote Tomok untuk menang 1 in a million. Jadi Tomok hadiahkan dekat diorang lagu-lagu yang terbaik lah. Maknanya untuk album Tomok yang pertama tu, Tomok telah hasilkan yang paling terbaik daripada dari segi arrangement, producer yang terlibat dan juga cara penyampaian Tomok. So Tomok bagi itu hadiah untuk Tomok kepada peminat di luar sana. Yes. Ayu, masa lepas 1 in a million, dapat 1,000,000 tu, kau dah kaut 1,000,000 tu. Lepas tu Ayu macam tak aktif sangat eh? Lepas tu saya kahwin. Terus kahwin terus? Saya kahwin. Dapat duit tu terus kahwin eh? Naik motor terus kahwin? Kahwin sebab masa tu Ayu ada 1,000,000 ke? Untuk orang kata safety je, kan? Takut orang mempermainkan kita ke. Beruntung betul lelaki tu kan? Ayu ada berapa anak sekarang? Sekarang saya ada 2 anak, seorang perempuan dan seorang lelaki. Yeah, yang paling tua sekali umur berapa? 2 tahun. Yeah. Dan yang nombor 2, 7 bulan. Okey. Husband awak memang tak pernah menghalang anda, awak dalam... Rasanya kalau husband saya menghalang saya untuk pergi bekerja atau berseni, rasanya saya tak dekat sini. Yelah, awak pun dah bawa balik duit 1,000,000 kan? Tak apa, carry on sayang. You nyanyi je. Kalau boleh, bawa 2,000,000. Tahu tak? Yeah. Perkahwinan macam mana? Alhamdulillah. Sebenarnya, perkahwinan tu sebenarnya dibuat selepas Tomok hasilkan album. Album Tomok. Tomok dah keluarkan album, dah keluarkan single, dah berlakon movie. Jadi sebenarnya orang kata 1 in a million tu sebagai satu platform untuk Tomok untuk pergi lebih jauh lagi lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tomok dah diterima bukan saja daripada remaja-remaja tapi pakcik-pakcik, makcik-makcik. So semua golongan lah. Jadi alhamdulillah satu platform yang baik untuk untuk kami. Yeah, yeah. Betul. Yeah. Ada dakwaan orang bercakap tentang contohnya jutawan segera ni kan. Yeah. Orang menang. Maknanya contohnya istilah macam dengan sedikit bakat ataupun sedikit usaha korang menang and then korang dapat 1,000,000. Yeah. Rasanya kita orang bukannya sedikit bakat ataupun sedikit. Okey, jelaskan Ayu. Silakan. Kita orang punya usaha dalam komitmen dalam pertandingan sangat-sangatlah susah. Sebab kita bertanding dengan orang yang semua yang talented. So kita kena
orang kata usaha tu sangat susahlah. So kalau orang cakap usaha tu sikit, tidak. Berapa bulan tempoh pertandingan tu? 3 bulan. 3 bulan. Itu yang orang nampak macam kecil je 3 bulan. Orang nampak dia 3 bulan je dia terus ni. Padahal before that nak dapat that talent. Ya, susah, sangat susah. Kan? Kita pergi interview berbaris kan. Ha, kan? Sangat susah. Struggle lah, struggle macam macam lah macam tadi apa yang Ayu cakap tu sebenarnya benda tu betul lah sebab kita nak dapatkan mencapai apa orang kata sebagai juara tu memang amat-amat susah lah. Dari kita, macam Tomok dah lama dah dalam industri betul senyap and then cuba untuk bangkit. Jadi sebenarnya banyak orang kata pengumbanan yang kita kena buat yang mungkin orang lain, orang dekat luar sana tak nampak. Macam orang kata setiap minggu kita cuba bagi yang terbaik, dapat komen yang buruk apa semua, kita kena kuatlah. Kena telan ya, kan? Kena telanlah dalam pertandingan tu kan. Jadi sebenarnya memang kena ada hati yang kuatlah dan juga minat yang mendalam dalam industri muzik ni. Betul. Ya. Ayu dengan Tomok sama-sama. Yeah. Selain daripada kita tahu ganjaran kemenangan tu. Ya. Yeah. Itu satu yang boleh memotivasikanlah. Betul. Tapi apa yang selain daripada itu, apa yang menggerakkan korang berdua untuk participate and ambil challenge dalam platform One in a Million masa tu, Ayu? Macam mana cara awak berfikir? Cara awak berfikir, sebenarnya Ayu saja je masuk. Saja suka nak test ground kan? Macam tu lah. Tak sangka dia punya orang cakap sampai ke tahap macam tu sekali. Awak tak sedar yang awak ada talent yang sekuat itu? Tak. Tak? Before masuk One in a Million, awak di mana? Awak datang pada mana? Saya datang dari... Awak yelah, awak kat mana? Awak memang nyanyi atas pokok ke ataupun awak memang... Saya hanya nyanyi dekat lobi hotel macam tu je. Ada background sedikit? Ya, sedikit. Tentang benda tu? And then kawan-kawan pun push anda, try lah. Sebenarnya, member tak adalah push sangat. Tak sangat? Tak. Member pun cakap macam, alang kau ni ala-ala je. Gitu. Sebab saya pun masa tu, saya tak ada rupa yang cantik. Macam saya tak awak confident. Awak unik. Saya tak confident untuk masuk. Okay. Tapi saya cuba. Okey. Yang saja main-main. Masuk One in a Million, jadi anda rasa yang anda ada potensi dan benda tu develop daripada minggu ke minggu. Ya. Memperkuatkan anda lagi untuk anda percaya bahawa anda boleh buat kan? Sampai final pun saya tak percaya, saya masih ada kat situ. Siapa yang betul-betul vote ataupun sokong awak dalam One in a Million tu yang jadi dorongan yang paling kuat sini. Dorongan paling kuat adalah ibu bapa saya lah. Ibu bapa awak lah. Diorang pun tak sangka kau boleh tarik tinggi macam tu. Mak dulu masa nak salin dengan kau senang je, tak ada jerit macam tu. Mana kau dapat jerit tu pun mak tak tahu macam itulah kan. Betullah. Tengok lu. Ya. Yeah. Macam artis, kau dah jadi artis. Yeah, betul. And then kau macam Terbambing. Kan. Lepas tu nak masuk, sama juga macam aku nak masuk pertandingan hari-hari. Yalah. Orang cakap, apa hal kau ni? Yalah. Kita nak ambil challenge kan? Ya, macam okay, untuk Tomok sebenarnya tugas tu lebih besar, lebih berat. Sebab orang dah pandang Tomok ni sebelum ni dengan band Tomok, dengan New Boss, dengan suara dia ni macam ni. Dia ni jiwang, dia ni macam ni. Macam nangis. Padahal orang pun jiwang kan? Padahal dia pun jiwang. Dia pun tak sedar diri. Cakap. Jadi, sebenarnya untuk Tomok sebenarnya masuk dalam program reality One in a Million tu untuk buktikan dekat orang dekat luar sana yang Tomok boleh buat lebih daripada apa yang Tomok ada sebelum ni. Jadi alhamdulillah dengan tunjuk ajar daripada mentor-mentor yang dekat dalam sana dan juga sokongan daripada family, peminat-peminat yang tak betul-betul sokong Tomok, alhamdulillah itu yang jadikan orang kata semangat untuk Tomok terus dalam berjuang dalam Okey, satu soalan lagi sebelum kita break. Ayu, benda yang paling berharga sekali yang awak buat, yang awak ada ataupun hadiah yang awak beli yang bernilai. Nilai tu mungkin sentimental nilai dia kan. Mungkin mahal, mungkin tak mahal, tapi yang sangat bermakna yang awak beli dengan duit One in a Million tu. Apa yang awak beli? Saya beli laptop, saya beli kereta. Kereta awak beli kereta. Saya beli. Rumah tak beli? Tak. Kenapa? Tak cukup duit? Mana ada rumah mahal sangat? Janganlah cakap yang tu. Tak ada, tak beli rumah. Sebab mak kata kalau saya tak pindah Sabah, dia tak akan duduk rumah tu. So, buat apa beli rumah? Bro, lu benda yang lu spend betul? Spend betul. Selain daripada lu punya music production kan? Okay. Hadiah yang lu? Rumah.
Lu beli rumah, sempat beli rumah. Sempat. Dengan duit kemenangan dengan tu. Dengan duit kemenangan tu. Bakat yang lu ada tu. Ya. Lepas tu untuk mak ayah, untuk ibu ayah, untuk keluarga. Ya, itu atau mau rasa yang benda tu yang paling dia besar beli saya rumah. Saya beli kereta. Okey, kita akan berborak-borak lagi dengan Tomok dan juga Ayu. Kita ada banyak masa lagi, tapi kita break sekejap. Kita dengar Ayu nyanyi nak. Ha? Sebelum ni Adli nama Ramli berlakon macam mana? Alright. Terima kasih kerana setia bersama Ayu dan juga Tomok. Ya. Yeah. Yalah, awak bekas juara masa tu kan 2008 kan. 2009 masuk ni kan. Awak tengok dia, dia layak ke dapat sejuta tu? Saya tak undi dia pun. Padahal. Sebab dengan, saya sokong saya punya. Dengan duit juta kawan tu 50 sen pun tak hantar. Eh? Tak sampai ada hati. Singgit pun tak. Saya sokong Esther. Malam tu saya sokong Esther. Okey, Ayu. Sekarang ni Ayu punya planning dalam you punya kerjaya nyanyian macam mana, Ayu? Buat masa sekarang saya tengah buat album yang kedua. Tunggu rilis album yang kedua. Banyak-banyak masih aktif lagi menyanyi. Saya menyanyi sementara untuk nunggu album tu keluar, saya menyanyi dekat Hotel Crown Plaza Mutiara. Tomok, kau aku dengar kau dah berlakon sekarang? Oh, dah berlakon dah. Berlakon filem ke drama? Filem. Filem eh? Filem. Filem lah. Ini filem yang material tau ni. Ini barang filemnya. Filem apa, Mok? Filem insyaAllah tahun ni dua filem Tomok akan keluar. Filem yang pertama Mantera. Kita shoot KL, Dubai semua ni. Lepas tu filem yang kedua Istanbul aku datang. Kita shoot di Istanbul. Dia pergi Istanbul. Hero ke? Untuk Mantera saya hero, untuk Istanbul aku datang saya supporting. Ada nyanyi-nyanyi ke? Kena tengok ah. Kena tengoklah bu. Tapi ada nyanyi tak? Ada. So macam mana pengalaman dalam lakonan macam mana? Tomok rasa okey, pengalaman baru Tomok sebagai pelakon boleh dikatakan baru. Jadi Tomok rasa Tomok respectlah dengan pelakon-pelakon yang kita ada kat Malaysia sekarang, sebab orang kata nak, untuk jadi seorang pelakon ni dia perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kita nak tunggu call time dah sampai pukul 8, shoot pukul 5 petang. Lepas tu nak in mood lagi kan, dalam karakter lagi. Jadi sebenarnya Tomok rasa macam agak susah juga. Macam manalah sebelum ni Adli nama Ramli berlakon macam mana? Tomok respectlah. Tomok respect dengan pelakon-pelakon kita yang orang kata berjaya membawa watak dengan begitu baik sekali lah. Ayu tak nak berlakon you? Tak nak. Kenapa tak nak berlakon? Saya tak pandai berlakon. Awak boleh berlakon you. Boleh, boleh. Dia selalu cakap tak boleh, tapi dia juara, nampak? Kan? Nyanyi? Tak pandai nyanyi dah.
Sejuta untuk Ayu. Cakap tak pandai berlakon tapi boleh Ayu. Saya ada komitmen yang sangat banyak, so saya tak nak luangkan masa untuk berlakon. Tak nak langsung? Tak nak. Band lah ni? Tak adalah band sangat. Saya sebab berlakon dia punya masa tu sangatlah orang kata panjang. Komitmen panjang, dia tu ya. Berat. Encik, tak payah jadi berlakon dah. Jadi nurse je. Ya. Encik, sakit. Tunggu, aku dengar tak silap aku kau dah beberapa bulan mendirikan rumah tangga. Ya, yeah, betul. Ada bunyi-bunyi dengar macam isteri kau pun dah ada berbadan dua? Alhamdulillah. Berapa bulan tu? Alhamdulillah dah 5 bulan dah. 5 bulan? 5 bulan. Tahniah. Terima kasih. Nampak badan kurus langsing, nampak macam tak cukup makan. Tapi bini 5 bulan mengandung. Nampak? Ni. Persiapan untuk menjadi bapa nanti? Ada apa-apa benda yang sebab pengalaman pertama kan. Jadi kita tak adalah prepare banyak sangat. Cuma tanya orang-orang dalam. Masyak lagu. kita tanya orang-orang lama, macam tanya ibu macam mana nak jaga baby. Biasa isteri yang 2 bulan yang pertama tu memang teruk sikit lah, muntah kan. Macam, kita buat, besar juga ni kan. Risau juga lah. Tapi benda ni normal lah, normal. Tanya Ayu, betul Ayu? Sangat betul. Ayu masa mengandung tu, suami yang meragam ke Ayu yang meragam? Saya rasa saya yang meragam. Awak yang meragam. Ragam macam mana awak? Saya nak makan tu, nak makan ni, makan tu, makan ni. Kalau saya nak juga. Ada sekali tu subuh pagi, saya nak roti canai. Roti canai aja? Roti canai aja, tapi saya nak malam tu juga. Ada spesifik roti canai kedai mana-mana tak? Tak ada. Kadang-kadang orang mengandung ni, kadang-kadang dia buat. Aku nak, saya nak, ayah nak Pak Mat juga yang buat. Pak Mat dah meninggal ya. Saya tak kira. Nak juga. Nak, bawa anak. Okay. Ayu, dia punya suara dia, punya kualiti suara dia susah nak cari. Susah nak dapat suara macam tu. Sedih bila mendengar beberapa masalah yang dia terpaksa mengharungi kan. Ayu melalui tekanan hidup bukan saja daripada populariti tapi juga daripada ramai orang yang datang yang kenal dia tiba-tiba kan. Mungkin masa dia belum tiba lagi. Tetapi pada pendapat saya, kadang-kadang dalam susah-susah ni, di situlah ada nugget emas tu yang orang semua tak dapat. Yang orang semua tak dapat cari sebab dia tidak melalui keperitan hidup. Ayu still got the potential, she still young. Dan saya memang berharap bersungguh-sungguh lah dia akan berjaya. You jangan give up Ayu. I know you been through a lot. Tapi saya rasa you akan menjadi seorang artis yang begitu baik sekali sebab your talent, pembakat you tu memang susah nak cari. Jadi apa komen awak dengan komen beliau ni? Ahmad Izzan Omar, dia sangat seorang yang banyak membimbinglah juga. Sangat support dan mungkin belum masanya saya berada di atas rasanya lah. Tapi komen saya sentiasa ada di sisi orang-orang yang menyokong saya selama ni. Yes. Sedih. Satu permulaan yang bagus, One in a Million Champion. Yes. Kita nampak memang ada potensi. Tapi mungkin tidak lengkap, mungkin pengalaman tak cukup. Yeah. Banyak benda-benda lain yang harus di-develop. Tapi itu maknanya seharusnya menjadikan Ayu terus bekerja keras untuk you strike another round. Okay? InsyaAllah. Boleh Ayu? Boleh, insyaAllah. Saya menangis sekejap boleh tak? Saya sebab saya boleh keluarkan kata-kata semangat macam tu. So, selalu saya condemn je. Kau nak add on pandangan terhadap Ayu ni? Pandangan sama juga seperti bos saya cakap, Ahmad Izzan Omar. Dia, Ayu, dia memang one in a million lah. Kan, suara dia kan. Memang susah kita nak dapat. Alah, kau nak saya puji je. So, yalah. Dengan apa yang dia dah lalui tu, tadi pun Temok dah cakap-cakap dah dengan dia kan. So teruskan. Kita sama-sama berjuanglah. Alright, kita tengok playback ni. Kita tengok Temok punya cerita pula. Umur 13 tahun. First time jumpa dia masa tu form 1. Dia ni kan, habit dia. Apa pula Mok, tak maaf eh. Pecah rahsia tau. Okay. Dia ni ada sikit panas baran kalau main bola ni. Dalam padang dia lain. Dia kat luar dia lain. Dia memang relax. Cool. Cinta kat sekolah ah. Masa sekolah pun dia mungkin ada nyanyi biasa lah sekolah kan. So popular juga dekat sekolah sebenarnya kan. So
itu monyet itu rasanya tentah, tak tahu siapa entah. Banyakkan masa dia habis dengan member, dia tak ada dengan macam sekolah nak cinta lebih-lebih, tak ada. Kita habis sekolah, aje pukul 1 terus pergi jamming 1:30 sampai 2:30 3:30 baru balik rumah. So time nak bercinta tu tak ada lah kot. Kita tomok sebelum dia bergelar jutawan dengan selepas. Jimmy pun tak tahu dia masuk ni kan, tiba-tiba dia menang. So alhamdulillah. Karakter dia daripada dulu sampai sekarang sama. Dia tak ada berubah ke, tak ada nak kata kawan lama tak tegur, tak ada. Dia tentang member, dia lebih penting member lah. Gitu. So sekarang lepas dia berkahwin ke apa semua, dia lebih nampak lah bertanggungjawab dia. Berubah, faktor umur. Dulu 17, sekarang 28, berehat. Moga jadi ayah yang bertanggungjawab. Kan nak dapat anak yang pertama ni. Maju lagi dalam karier. So, jangan lupa member lagi. Jagalah family sebaik-baik mungkin. Ada suaminya barang-barang juga kau memang? Masih lagi aktif? Masih. Memang aktif sangat lah. Bersukan lah. Futsal, bola. Memang daripada dulu lah, sekolah dulu memang minat lah bola. Yeah. Aku dengar ada gosip mengatakan waktu zaman sekolah dulu orang gelar kan kau ayam. Pandai. Yeah, aku dengar. Ini siapa di Jimmy ni punya hal ni kan? Tak ada lah. Si Jimmy je lah cerita. Apa pasal dia letak nama ayam tu? Tak terang je lah, mengaku je lah. Itu kira macam kawan-kawan punya ni lah. Kita biasa main Xbox kan. So siapa kalah dia ayam lah. Macam kau tak menang nak menang lah. So itu gelaran kita untuk kawan-kawan lah. Sama-sama sendiri. Oh, itulah. Tak ada. Memang selalu kalah ya lah kan maknanya. Eh, mana ada. Tak je. Tomok, kau ada pernah terfikir kalau nak jam-jam balik dengan budak-budak lama kau? Oh, memang. Okay. Saya sebenarnya rindu. Rindu lah. Dengan New Boys sebenarnya. New Boys lah, ingat tak New Boys? Habis cerita lama tu. Tapi ni ada nak refresh kan? Kan? Memang rindu. Kalau ada jam lah, cari satu dua projek kan? Sekarang memang single je bro. Kan? Yalah. Memang Rahim, kan? Kita ada buat perjumpaan dengan anggota New Boys. InsyaAllah lah, insyaAllah. Benda tu dalam perancangan. Sebab ramai permintaan kata, Tomok buatlah balik. Kan? Sejarah mungkin berulang, meraung, semua kan? Semua lagu-lagu orang kata, kenangan. Jadi insyaAllah, Tomok akan cubalah. Kalau tak silap aku, dalam musician kat sini ni ada dulu Sagi Baki New Boys tu kan? Sekarang New Boys sekarang dah new uncle, pakcik dah. Siapa eh? Rambut panjang main keyboard. Rambut panjang mana? Cuba bangun jap. Nak ni? Ni dia New Boy nampak? Lepak dengan kawan-kawan memang kaki lepak dengan member. Oh memang. Sekarang dah kahwin. Dah kahwin. Berapa jauh beza kau nak adjustkan? Lepak dengan kawan-kawan ni kan? Wah, macam dulu sebelum kahwin memang lepak memang malam-malam. Lewat malam lah tengok bola apa semua. Jadi sekarang lepak dengan kawan tu macam satu strength lah kan? Lepak macam pair kan? Sekarang ni kita kena utamakan family dulu lah. Bukan terpaksa. Kita kena utamakan tanggungjawab kita dulu. Tapi dalam masa yang sama, kita ada juga masa untuk luangkan bersama dengan kawan-kawan. Wife saya pun faham. So tak jadi masalah yang besar lah. Okey, temukan untuk Tomok. Satu lagu daripada Tomok. Merasa keliru, aku yang tak tahu mana nak tuju. Sampai bila harus aku menjadi bisu. Kamu yang mau mencintai aku, kamu yang mau mencintai dia. Haruskah cinta ini jadi begitu? Tak perlu kau merasa. Pergilah bersamanya. Biarkan ku sendiri. Tak usah kau sakiti. Kini ku bebas tanpa bayangmu lagi. Bebas berlari mengejar impian aku yang terkunci. Walaupun tanpamu di sisi, aku berlari. Teruskan berlari. Ada yang panggil dola.
Terima kasih kerana masih lagi menemankan saya, Ayu dan juga Tomok. Dan jangan tidur lagi. Kita berada di segmen yang akhir. Yeah. Dan saya cuma nak tahulah tips-tips daripada juara-juara bintang reality ni. Yeah. Kan? Ayu, tiga benda mesti yang mesti dipentingkan oleh setiap peserta kalau dia teringin nak masuk final ataupun menjuarai apa-apa reality show yang meletakkan ganjaran berjuta ringgit ni. Tiga benda yang paling penting sekali apa? Niat. Lepas tu persiapan. Persiapan fizikal dengan mental. Persiapan fizikal dan mental? Yes. Okey. Satu lagi. Doa dan restu ibu bapa. Ya, doa dan restu ibu bapa. Nampak? Paling siapa penting. Lebih bapak sekarang? Bagus dengar cakap saya. Tiga perkara. Ingat, eh? Nurse, ingat. Okey. Tomok pula. Tips kau, Tomok. Tiga perkara, Tomok. Disiplin. Disiplin? Fokus. Ha? Lagi satu, fikir sendiri. Nampak? Fikir sendiri itu maksud dia? Tak bolehlah bagi semua. Tak bolehlah bagi semua. Okey, tuan-tuan dan puan, kita berada di segmen akhir dan kita ada segmen yang lain macam sikit. Yeah. Segmen ni segmen tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Okay. Segmen tiba-tiba AKA Sugati Mak Bapak aku. Okey. Okay. Segmen tiba-tiba ni challenge untuk korang dua tetamu. Saja nak main-main gurau-gurau, okey? Di tangan saya ni ada dua kad. Dua tajuk lagu rakyat yang akan dinyanyikan oleh Ayu dan juga Tomok berdasarkan mereka yang mereka pilih ni. Okay. Anda akan tentukan siapa pemenang lebih hebat di antara mereka dua. Dua-dua juara ni. Kan? Okey, sekarang ini dekat dia. Ambil salah satu. Inilah. Bismillah. Okey, tajuk. Kocik-kocik jaga kobau. Kocik-kocik jaga kobau. Okey. Tengok lagu apa? Lagu ni okey sikit kot. Lagu apa? Cikmik Molek. Cikmik Molek. Cikmik Molek, Datuk M. Daud Kilau. Aku tak rasa tahu ni. Ha ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk Ayu, peserta pertama. Kita buat rentak agogo lepas ni, okey? Agogo anak cabar dari Maya Ado. Stand by. Music. 1, 2. 1, 2, 3. Koci-koci jaga kobau. Bila besar. Tepukan untuk Tomok. Music Crystal. Oh, hai. Liku melihat wajah si dia. Pertemuan berbunga di taman si kebun bunga. Situlah. Berjumpa pertentangan mata. Senyumlah, ahai cemek molek. Senyumlah, ahai cemek molek. Okey. Hebat itu sama. Belah ambil lagi. Itu M. Dok gila. Ini kobau punya nyanyi. Kobau kena buka spek. Kita tengok siapa lembu, siapa kabau. Kita reggaekan kerbau ni. Reggaekan kerbau ni. 1, 2, 3, 4. Koci-koci jaga kobau. Bila bosan dan merantau. Kadang pilah, kadang kobau. Kadang-kadang
koci dan jaga kobau. Ayo, yeah, yeah. Koci koci dan jaga kobau. Bila bosa dan merantau, kadang pila, kadang kombau, kadang-kadang dan boi congkau. Koci koci dan jaga kobau. Okay. Berdasarkan kepada sorakan penonton, kita nak tahu siapakah champion nyanyian kita pada malam ini. Siapa yang rasa Ayu lebih 1 million lagi? Kau dah rasa kau kalah kan? Sekarang memang aku nak bagi kau sedar diri malam ni. Siapa rasa Tomok patut champion? Okey. Kerana champion-champion kita ni sudah menyanyi, siapa nak tengok champion-champion lagi champion ni nyanyi? Ha? Ha? Ni nak angkat diri ni. Ha, boleh tak saya nyanyi? Boleh. Cakap tu, nak saya nyanyi ke Aaron Aziz nyanyi? Aaron Aziz tak pandai nyanyi. Saya akan nyanyi duet dengan Lan Crystal. Boleh? Dan lagu ini, tuan-tuan dan puan-puan, lagu ini kita tujukan kepada kita punya jutawan-jutawan kita. Bekas-bekas jutawan. Duit dah tak berapa ada lagi. Okey? Dan juga kepada anda-anda di rumah dan juga di mana-mana, kerana kita percaya tentang pentingnya duit untuk kita hidup. Ya? Yo. Terima kasih kepada anda semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Jangan tidur lagi. Assalamualaikum. Yeay. Yo. Jangan tidur lagi.